Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad. Tentang kewajiban suami menafkahi istri, bagaimana dalam pandangan Islam apabila suami tidak jujur dalam masalah pendapatan, Pak Ustaz? Ibu punya hak pada suami, suami punya kewajiban pada istri. Berapa? 5. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Dikasihnya ibu makan menurut standar Kepulauan Riau. Janganlah pakai standar Australia. Makan, pakaian menurut standar urf. Makanya bunyi ayatnya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf di situ urf, standar kira-kira di Daik Lingga, standar kira-kira di tempat kita Dabu Singkep. Berapa yang cocoknya? Makan, pakaian, tempat tinggal. Jangan tinggal di tempat kita mau minta apartemen Jakarta. Bukan itu urf, tradisi. Makan, pakai, tempat tinggal. Pendidikan, sanggup mendidik istri, didik. Tak sanggup mendidik, panggil ustaz ngajar fardu kifayah, fardu ain di rumah. Lalu kemudian perhatian, tanya dia, adinda capek, gimana anak-anak kita? Perempuan itu yang diingatnya dari suaminya bukan isi cakapnya, yang diingatnya itu apanya? Kata-kata lembutnya. Karena yang terngiang di telinga dia adalah kata-kata lembut dari seorang laki-laki. Makanya Nabi tak pernah manggil nama Aisyah. Tidak. Apa kata Nabi? Ya Humaira, wahai engkau yang putih kemerah-merahan. Ustaz, kalau saya panggil istri saya ya Humaira boleh? Boleh. Panggillah ya Humaira. Tapi dia tak putih, Pak Ustaz. Tak apa-apa. Menyenangkan hati orang apa pula salah? Balik dari sini panggillah, ya Humaira. Abang ngejek ya gitu. Maaf Ustaz, saya mau nanya, apakah salah bagi seorang istri marah kepada suami apabila suami selalu menyinggung masalah yang itu-itu terus? Seperti saya memberi pinjaman uang, sementara uang tersebut berjanji sebentar, nyatanya sampai hampir sebulan belum dikembalikan. Padahal kemarin sudah izin suami. Akhirnya suami tak percaya sama saya. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Ini nanya apa curhat? Iza tada, Al-Baqarah 282, Al-Baqarah 282. Iza tada yantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi utang-piutang, ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulis. Supaya apa? Mudah menagihnya. Datang, tagih. Nih, suami jangan cuma bercakap membebel saja. Maka ikutlah menagih sama istri. Tak usah bercakap. Insya Allah takut dia. Ayo cepat. Fa in kana dzu usratin, kalau orang itu dalam kesulitan, fa naziratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang rezekinya. Bisa bayar sekarang? Bulan depan lah Pak, ini masih sulit, anak ngontrak, suami mau ini. Tolonglah Pak, stop, jangan lanjutkan, aku tak sampai yatim dengarnya. Wa anta saddaqu khairul lakum, tapi kalau kau sedekahkan lebih baik. Kata si bapak, Bu, sudah bolak-balik kita tagih, banyak pula ongkos bensin kita menagih lagi. Biarlah udah kita sedekahkan aja. Iyalah Bang. Tapi akan datang jangan kau buat lagi ya. Kalau kita berkurban atas nama almarhum, orang yang sudah meninggal, apakah pahalanya mengalir? Mengalir. Mana dalilnya? Ketika Nabi motong, Allahumma azza'an Muhammad wa ali Muhammad, ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Padahal waktu itu Khadijah sudah meninggal. Diambilnya satu lagi kambing, Allahumma azza'an Muhammad wa ummati Muhammad, ini kupotong untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Padahal waktu itu umat Muhammad sudah ada yang meninggal. Andai tak mengalir pada orang mati, pasti Nabi berkata, ini untuk umat Muhammad yang hidup saja, yang mati tak dapat. Maka menunjukkan sampai. Kenapa di Quran tak dituliskan auzubillahi minasyaitonirrajim? Ada. Mana dia? Idza qara'tal Quran, kalau kau baca Quran,
fasta'iz billah, maka mintalah lindung kepada Allah. Bunyinya mana? Hadis mengajarkan. Bagaimana bunyinya ya Rasulullah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiil alim. A'udzu bikalimatillahit tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lamah. Sama juga dengan selawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mana bunyi selawat? Datang sahabat bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, macam mana bunyi selawat? Nabi mengajarkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa bilang tak ada? Apakah ada dalam Islam menyambut hari pada orang yang meninggal 37? Sudah terjawab. Seandainya anak kita belum akikah, bolehkah kita menyatukannya dengan kurban di Idul Adha? Anaknya lahir kapan? Anaknya lahir tanggal 3 Zulhijjah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas tanggal 10 hari ke-7, maka dipotongnya kambing niat kurban, otomatis dapat pahala akikah. Ibu yang sedang hamil, coba disetting lahir tanggal 3. Kalau mau sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Nah, sekarang kasusnya berbeda. Anaknya lahir sekarang. Anaknya lahir sekarang, hari Selasa. Kapan akikahnya? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Mana yang didulukan? Kurban atau akikah? Akikah. Karena masa akikah sudah sampai. Akikah dulu. Nanti kalau ada duit kurban, baru berkurban. Nah, sekarang dibalik. Sekarang Pak Ustaz, umur saya sudah 40 tahun. Dulu ayah saya belum mengakikahkan saya. Mana yang lebih dulu? Akikah apa kurban? Kurban. Karena kurban itu tanggung jawab kita terhadap diri kita. Sedangkan akikah tanggung jawab ayah kita terhadap diri kita. Setelah nanti kurban, ada duit 2,5 juta, belikan kambing. Bapak ibu yang hari ini ada duit sudah kurban, kurban. Masih ada duit lagi di rumah Pak Ustaz, balik dari sini cari kambing. www.kambing.com. Insya Allah siapa yang mau akikah besok pagi, saya masih ada sempat ikut makan kambing besok pagi. Tapi kalau umur sudah 40, akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Sudah 40 minta marhaban, ya ayun. Minta cukur rambut pula itu. Pak Ustadz, di luar tema. Dari tadi sudah di luar tema. Bagaimana cara mencari jodoh, Pak Ustaz? Jodoh yang disukai oleh keluarga, Pak Ustaz. Laki-laki mencari perempuan, perempuan mencari laki-laki, ada aturannya. Adapun laki-laki mencari laki-laki, LGBT. Laki-laki mencari perempuan, sifat perempuan itu 4. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. 5 liha, karena kaya. Wali hasabiha, keturunan raja-raja syarifah, orang baik, tengku. Wali jamaliha, cantik. Wali diniha, taat agama. Cari yang ada 4. Ustaz, bisa Ustaz carikan yang ada 4-4-nya? Kalau ada 4-4-nya, ngapain saya kasih ke kamu? Nah, man talaba akan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari manusia sempurna, maka sampai mati takkan berbini. Maka menikah itu bukan mencari kesempurnaan, tapi menutupi kekurangan. Adinda, aku tahu kau penuh dengan kekurangan, tapi aku pun juga jauh daripada kesempurnaan. Setelah menikah ini, kita tutupi segala kekurangan kita. Apa kekurangan embang? Kau adalah yang keempat, Adinda. Nah, sekarang dibalik. Perempuan mencari laki-laki, apa yang dicarinya? 2. Idza ja'akum man tardawna din. Kalau datang anak lajang meminang anak gadismu, adikmu, kakakmu, keponakanmu, kau pandang apanya? Din, agamanya bagus. Wa khuluquhu, baik akhlaknya. Baik akhlaknya, baik agamanya. Fazawwijuhu, nikahkanlah dia dengan adikmu, dengan anakmu. Illa taf'aluhu, kalau itu tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Akan terjadi kerusakan di atas muka bumi. 4 bagi perempuan, 2 bagi laki-laki. Cocok itu. Jangan lagi tak menikah karena suku.
Ayah saya tak mau nerima calon saya Pak Ustaz. Kenapa dia tak mau? Karena beda suku Pak Ustaz. Hari gini masih mempermasalahkan beda suku. Apa suku calon suamimu itu? Sukunya suku Batak Pak Ustaz. Sukunya suku Melayu Pak Ustaz. Sukunya. Bapak kamu maunya apa? Bapak saya maunya menantunya itu orang Jawa. Carikan Ustaz yang pandai bahasa Jawa. Biar dia yang merayukannya. Jangan kita merayu bapak kita. Tak masuk. Cari orang lain. Bapak kamu orang apa? Orang Jawa. Carikan Ustaz Jawa yang bisa ngomong sama dia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pripun kapari apik wis perang-perang denora teko kene. Niki ono anak muda iki wong apik tenan niki wong ya. Oh, maka masuk ke dalam hatinya. Bapak kamu yen ipiro? Bapak kamu orang apa? Bapak saya orang Batak Pak Ustaz. Cari orang Batak Ustaz Batak yang bisa merayu merayu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biar doa lah kita sasudena. Oh, lo masudeng. Bapak kamu mau cari menantu orang apa? Orang Minang. Cari Ustaz bahasa Minang yang pandai. Eko, oh rancak mana? Kau ada orang rancak Eko. Lain kan apa aja nyok? Balancik-lancian air dapurnya ke rumah awak. Mana yang sebaiknya kita pilih Pak Ustaz terlebih dahulu? Terdaftar haji atau umrah? Nabi melaksanakan umrah 4 kali sebelum haji. Umrah pertama tahun ke-6 gagal. Tapi jadi perdamaian Hudaibiyah. Umrah kedua tahun ke-7 namanya umrah qadha. Umrah ketiga tahun ke-8 namanya Fathu Makkah. Umrah ke-4 ketika haji wada. Jadi siapa yang mau umrah duluan silakan. Berapa ada duit? 30 juta. Berangkat umrah. Selama di sana berdoa minta sama Allah, ya Allah, tolonglah supaya aku bisa haji. Dikabulkan Allah, balik bisa umrah. Siapa yang tak haji tak boleh umrah. Siapa bilang? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdosa tak kalau anak menasihati orang tuanya di jalan Allah? Orang tua tak pernah menengok anak besar. Ibu-ibu menengok anak walaupun dah 30, walaupun sudah PNS, walaupun sudah pegawai, walaupun sudah ustaz, anak itu tetap dipandangnya anak yang dulu digendong, ditimang, disayangnya. Sehingga kalau anak itu menasihati orang tua, jangan kalian yang anak muda ini kalau sudah ngaji, balik dari pengajian, panggil. Mak, duduk sini, ayah duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Tak bisa begitu. Cari orang lain yang cakapnya dia dengar. Nenek, mamak, tokoh adat, alim ulama, datuk-datuk yang pangkatnya ditinggikan. Tuh, lidahnya lidah mereka, cakapnya cakap kita. Sampaikan ke emak saya ini supaya pakai jilbab panjang. Sampaikan ke ayah saya ini supaya dia taat kepada Allah, sholat ke masjid. Sampaikan bahannya dari kita. Kita pinjam lidah mereka. Jangan pernah kita menasihati orang tua kita. Tunjukkan video. Ya, ayah mau nonton video. Siapa nih? Ini Ustaz Somad dari Pekanbaru. Coba ayah tengok. Siapa yang tak sholat? Mereka jahannamlah tempatnya. Ini ustaznya nyindir aku nampaknya nih. Kok tahu dia aku tak sembahyang? Entahlah ya. Adakah amalan atau doa untuk mempermudah saat bekerja menolong persalinan Pak Ustaz? Dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Saya tulis dalam buku 37 masalah populer, bacakan ayat-ayat Al-Quran. Ayat yang mana terserah. Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Qul falak sekali, Qul binas sekali, Pangkal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa alaikum muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat lillahi mafis, lalu ditiupkan ke air, diminumkan kepada dia. Bisa juga dibacakan ke ember besar lalu dimandikan. Air yang sudah dibacakan itu tak boleh dipakai untuk cebok, harus habis mandi atau siramkan ke bunga. Nah, ini tentang masalah membacakan. Itu bukan ustaz-ustaz kita yang buat. Sahabat Nabi boleh membacakan ayat-ayat ke air. Setelah diteliti di Jepang, ternyata air-air yang dibacakan ayat diteliti dengan supermarket hiper besar, supermarket pula miskroskop. Nampaklah cahaya berkilau. Yang meneliti itu orang Jepang, bukan orang kita. Kawasaki, ninja, semua. Apakah ulama-ulama, buya dan para petinggi sudah dijamin masuk surga tanpa siksa kubur? Dan apakah insan yang berbuat keburukan semasa hidupnya sudah dijamin masuk neraka?
La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Tak satu pun dari kalian masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, aku pun tak masuk surga karena amalku. Lalu masuk surga karena apa ya Rasulullah? Illa ayyatahammadani Allahu bi rahmatih. Masuk surga karena rahmat kasih sayang Allah. Jangan sombong. Menengok anak kecil, kau masih anak kecil nak, dosa kau belum banyak, aku sudah bergelimang dosa. Nampak bapak orang tua, bapak sudah tua, amal bapak banyak, amalku belum ada. Nampakmu orang kafir, kau sekarang kafir, tapi kalau Allah kasih daya kau masuk Islam, kau masuk surga. Ketika kita merasa diri kita ini hina banyak dosa, disitulah turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa diri penghuni surga, rasakan dirimu penghuni neraka, sehingga kau menengok orang lain hebat, dirimu rendah hina. Rasakan dirimu, tapi kau katakan aku penghuni surga, yang lain masuk neraka, 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 neraka. Jangan pernah merasa sombong. Iblis keluar dari surga bukan karena minum kamput. Pernah tak bapak ibu dengar ustaz ceramah, iblis keluar menuju surga gara-gara sakau. Iblis keluar dari surga gara-gara apa? Sombong. Malaka anta takabbara fiha, tak layak kau sombong dalam surga. Ukhruj, get out. Innaka minas saghirin, you are the smallest. Kau amat sangat kecil, kata Allah SWT. Ustaz, apa hukumnya pacaran? La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Tak boleh laki-laki yang tak mahram berdua-duaan sama yang tidak mahram. Kami enggak pernah berdua-duaan, Pak Ustaz. Cuman tahajud call aja kok. Jam 3 saya miss call dia. Yang tahajud ya. Kenapa engkau yang bangunkan dia sholat tahajud? Mak dia kan ada. Setan tak pernah mengajak berzina. Setan tak pernah ngajak, ayo berzina, ayo berzina. Enggak. Tapi step 1, tukar nomor HP, berteman di FB, satu grup WA, akhirnya makan siang bersama. Pepatah Inggris, no free lunch, tak ada makan siang yang gratis. Hati-hati. Jangan sampai kalian jalin. Ustaz gak pernah pacaran, saya 4 tahun kuliah di Mesir tak pernah pacaran. Kok bisa Pak Ustaz? Tak dapat. Persaingan ketat. Mahasiswa Indonesia 2.400 orang, anak laki-laki 2.100, perempuan 300. Bukan senang. Bagaimana menghadapi sikap sahabat yang ketika senang meninggalkan kita, ketika susah mencari kita? Ini tak usah dikawani. Shadiquka man abkaka la man adhakak. Kawanmu adalah yang sama susah. Dia bisa sama susah menangis ketika kau susah. Ketika kau senang, dia ikut merasakan kebahagiaanmu. Itulah sahabatmu. Adapun orang yang susah menengok kau senang, senang bukan main menengok kau susah, itu ada dalam Quran. Intamsaskum hasanatun tasukhum. Kalau kau dapat nikmat mereka susah hati, wa intusibukum sayyatun yafra'u biha. Tapi kalau kau dapat musibah, mereka senangnya bukan main. Si Anu kemarin masuk tenggelam di kolam, mampus di situ. Bukan kawan, tinggalkan dia, cari kawan yang baik. Kalau lagi menstruasi boleh tak masuk masjid dan megang Al-Quran Pak Ustaz? Perempuan yang sedang halangan tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh solat, tak boleh iktikaf, tak boleh tawaf. Lalu kemudian di mana Ustaz baca ini? Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Suhaili. Lalu kalau mau dengar pengajian gimana? Duduk di emperan masjid. Mohon maaf bapak yang di emperan ibu, bukan maksud saya jujur halangan semua, bukan. Di emperan masjid. Tapi ada pengecualian yang boleh baca Quran. Siapa itu? Guru ngaji boleh baca Quran putus-putus. Misalnya ibu guru ngaji boleh putus-putus. Innallaha innallaha la yastahi la yastahi ayat riba masalamma. Boleh putus-putus kalau dia sebagai guru mengaji. Atau perempuan yang hafal Quran mengulangi hafalan. Perempuan hafal Quran, satu hari ngulang 2 juz. Kalau tak diulang hafalannya hilang, maka dia boleh ngulang hafalan, tapi anzahri qalbin, dalam hati, mulutnya diam. Kalau nampak ada perempuan diam, itu 2 kemungkinan. Pertama ngapal Quran, kedua kesambet. Mohon maaf adinda, adik-adik, tak saya bacakan asal nama sekolahnya dan ini
mohon maaf, untuk menjaga kode etik jurnalistik. Ada hadis mengatakan tatkala bertasbih, bertahmid, bertahlil sesudah sholat dianjurkan supaya suaranya dikeraskan. Benar atau salah Pak Ustaz? Hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Apa bunyinya? Kanal jahru bizikri ba'da kanal jahru bizikri fi adid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Abdullah bin Abbas di luar masjid, dia mendengar suara zikir yang ada dari dalam masjid, suaranya kuat. Waktu itu mikrofon belum ada. Dia di luar masjid, didengarnya. Subhanallah, 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 subhanallah. Mikrofon belum ada lagi. Ini mikrofon ini datang belakangan. Ini bukan made in Arab, ini dari Inggris punya. Makanya itu tulis di sini on off. Seandainya ini ada zaman Nabi, pasti itu tulis al hayah wal maut. Oleh sebab itu kalau ada yang berdalil berzikir kuat pada subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jangan saling menyalahkan. Yang tak setuju dengan zikir jahar, dia pakai zikir sir. Silakan zikir sir sendirian. Jangan saling menyalahkan. Ini antara zikir jahar sama zikir sir saling menyalahkan. Akhirnya bertinju sesama yang berzikir. Kalau sudah bertinju sesama berzikir di masjid, yang ketawa siapa? Yang tak sembahyang. Apa kata mereka yang tak sembahyang? Kenapa mereka berkelahi di masjid? Gara-gara zikir. Untung kita tak berzikir. Tatkala khatib naik mimbar mengucapkan salam, tapi jawaban salam dari makmum hampir tak terdengar. Dosakah makmum yang demikian Pak Ustaz? Mengucapkan salam sunnah, menjawab salam wajib. Maka ketika khatib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka disambut itu salam. Salam itu kan doa. Doa itu bukan basa-basi lipstik pemanis mulut. Doa itu adalah ungkapan assalamualaikum, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat hartamu, selamat duniamu, selamat akhiratmu, warahmatullah, semoga Allah mencurahkan rahmat untukmu, wabarakatuh, berkah hidupmu, berkah duniamu, berkah hartamu, berkah keluargamu, berkah anakmu, berkah rumahmu, berkah hartamu, semuanya berkah. Itu doa. Maka kita sampaikan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya orang dulu dapat selamat, dapat rahmat, dapat berkah. Orang sekarang tak dapat, basa-basi aja. ASS, WRWB. Pak, mohon dijelaskan tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi akan datang nanti di akhir zaman sebelum hari kiamat datang. Guru saya, Sayyid Usama Mansi Al-Hasani Al-Maliki, ahli hadis kota Makkah. Tak usah kalian cari-cari Mahdi, apakah dia sudah lahir atau belum, kampungnya di mana. Yang penting kalian siapkan saja persiapan untuk menghadapi hari kiamat. Kita tak disuruh mencari-cari tanda-tanda hari kiamat. Ketika sahabat datang bertanya, ya Rasulullah, ya, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi tak menjawab. Nabi balik bertanya, apa kata Nabi? Ma'addattalaha, apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat? Nabi tak bertanya, tak menjawab kiamat akan begini. Nabi hanya bertanya, apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat? Tentang Dajjal Pak Ustaz, Dajjal akan datang nanti dan dia akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu mati dia, lalu dunia ini diisi orang baik, lalu kemudian berubah menjadi orang jahat, sampai tak ada lagi orang mengatakan Allah, buruk semuanya, barulah terjadi hari kiamat. Mudah-mudahan kita selamat, karena kita setiap sebelum salam mengucapkan doa selamat dari itu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat. Selamatkan kami dari fitnah hidup, maksudnya jangan sampai kami terkena fitnah hari kiamat yang dahsyat, yang luar biasa itu. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita selamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa hukumnya seorang lelaki menikahi seorang wanita yang masih bersuami, suami tak menafkahinya? Kalau mau menikahi dia, sampaikan kepada suaminya, kau ceraikan binimu itu kalau biar ku nikahi, kalau berani. Kenapa kau tak kasih makan dia? Kau ceraikan dia, 3 bulan sudah itu insya Allah kan kupinang dia dengan bismillah. Karena kalau menikahi dia masih berstatus istri orang, maka selama dia berumah tangga, zina, 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 zina. Kalau sudah sempat dinikahi bagaimana Pak Ustaz? Tak ada cerai karena tak ada pernikahan. Oleh sebab itu maka mesti diceraikan oleh suaminya yang pertama, habis iddah 3 bulan, setelah itu barulah dia dipinang, barulah menikah. Begitu, jangan nikahi bini orang. Banyak anak gadis yang belum nikah lagi. Bagaimana caranya agar niat kita terlaksana dalam melaksanakan perintah Allah? Bagaimana caranya biar terlaksana?
niatnya mau apa? Mau pergi umroh, nabung. Habis itu doa. Niatnya mau apa? Puasa sunat. Malam ini bangun, ganti puasa qadha kemarin. Orang yang melaksanakan puasa qadha di bulan Rajab dapat dua pahala. Pahala qadha-nya tunai, pahala Rajabnya dapat sunnah puasa di bulan haram. Bagaimana caranya menahan emosi, Pak Ustaz? Kalau marah sedang berdiri, duduk. Kalau sedang duduk, berbaring. Padamkan apinya dengan air wudhu. Siram api jilatan kobaran neraka dengan wudhu. Tak mempan wudhu, mandi. Tak ada air, pergi ke Sungai Siak, cemplung. Insya Allah, kalau di tengah mandinya, bukan cuma emosi yang hilang, orangnya hilang sekali. Bagaimana cara kita dapat melaksanakan sholat seperti nyamannya Ali bin Abi Thalib, Pak Ustaz? Bahkan beliau bisa menahan tercabutnya anak panah daripada beliau ketika sedang sholat. Apakah sahabat Nabi itu merasakan semua yang dirasakan Ali bin Abi Thalib? Tidak. Abu Bakar punya kelebihan, Umar punya kelebihan, Utsman punya kelebihan. Abu Bakar bersama Nabi di Jabal Sur diberi gelar As-Siddiq. Umar, setan takut lewat di jalan yang pernah dilalui Umar. Ali punya kelebihan yang lebih utama, punya sahabat itu masing-masing kelebihan. Lalu kemudian apakah sahabat Nabi itu hilang kesadaran waktu sholat? Enggak, mereka tak hilang kesadaran. Mereka tetap sholat dan menengok Nabi di depan. Mana bukti, Pak Ustaz? Mereka tak hilang. Ketika Nabi membuka selopnya, mereka semua di belakang membuka selop. Selesai sholat, Nabi tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, kenapa kalian buka selop? Tadi kami tengok engkau buka selop, ya Rasulullah. Maka kami pun buka. Itu menunjukkan mereka sadar. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku tadi sholat sampai tak sadar, berarti dia tidur. Lebih hebat daripada sahabat Nabi. Sahabat Nabi aja tak hilang kesadaran. Ketika Abu Bakar jadi imam, Nabi sakit. Datang Nabi dari kamar. Mereka sholat. Mereka mau ngasih tahu Abu Bakar, Nabi datang. Ngomong tak boleh. Mereka pukul tapak tangan mereka. Mau ngasih tahu Abu Bakar. Abu Bakar itu Nabi datang. Selesai sholat, apa kata Nabi? Bukan gitu cara ngasih tahu imam. Bukan tepuk tangan. Innamat tasfiqu lin nisa. Tepuk tangan untuk perempuan. Kalau laki-laki, subhanallah. Artinya apa? Sahabat itu tahu bahwa ada Abu Bakar. Bukan hilang kesadaran. Nah, jadi kasus-kasus yang ada pada Ali bin Abi Thalib itu bukan standar umum. Pakai standar umum. Bahwa Allah memberikan keutamaan kepada bapak seperti Ali, karamah, kemuliaan. Tapi bukan setelah itu menjadi bahan perbincangan. Tadi saya sholat sampai tak sadar saya HP saya berbunyi. Kok bisa tak dengar apa? Saya tengok ada miss call Ustaz sholat. Rupanya saya dah. Itulah tak dengar. Makna dari Ahlussunnah wal Jamaah itu apa, Pak Ustaz? Mengikut Al-Quran dan Sunnahnya. Tidak melakukan bid'ah-bid'ah mungkarah batilah. Bolehkah kita mengikuti paham campuran dari empat imam besar? Misalnya ketika kita menghadapi masalah, kita pakai Imam Syafi'i. Kita menghadapi masalah B, kita pakai... Ngasih contohnya aja tak bisa. Gimana mau tahu masalah? Siapa di sini yang jual beli pakai mazhab Syafi'i? Saya kira tak ada. Kalaupun ada sikit. Bagaimana jual beli pakai mazhab Syafi'i? Aku beli aqua 600 ml dengan harga 3.500 tunai. Aku terima. Siapa? Mana ada? Kalau memang betul, berarti tadi jual belinya pakai mazhab Hanafi. Sholatnya pakai mazhab Syafi'i. Tanpa sengaja, entah sadar tak sadar, entah tahu tak tahu, dia sudah mencampur mazhab. Menurut mazhab Syafi'i, satu pekan baru ini, sholat Jumatnya mesti satu. Hanya di Masjid Jami An-Nur saja.
Sekarang di Pekanbaru berapa masjid yang paling dekat dengan An-Nur? Tuh, nampak menaranya di sana. Sini ada sholat Jumat, situ ada sholat Jumat, sana ada sholat Jumat. Itu mazhab apa itu? Hanafi. Hanafi yang membolehkan banyak Jumat dalam satu kota. Jadi sebenarnya kita sudah menjalankan beberapa mazhab. Apa pandangan Ustaz tentang umat non-muslim? Apa hukumnya seorang pesepak bola melakukan sujud syukur padahal dalam keadaan membuka aurat? Tidak sah. Wudu tidak disyaratkan wudu untuk sujud syukur, menutup aurat. Pesepak bola yang muslim biasanya dipakainya celana karet sampai lutut. Nanti baru pakai celana itu sampai ke pangkal paha. Maka kalau disampainya sampai lutut, tertutup pusat, tertutup lutut, sujud syukur dia sudah gul. Boleh. Sujud itu tiga. Sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Apakah kami yang menonton perlu ikut sujud bersama pemain itu, Pak Ustaz? Hebat betul lah candunya ini. Sebagai orang tua, kami sudah berusaha mendidik anak laki-laki kami. Dari umur 3 sampai 4 tahun, sholat, mengaji, guru ngaji pakai rotan. Kami beri contoh baik sholat. Sekarang anak laki sudah SMP kelas 2. Tiap subuh saya bangunkan sholat sunat subuh, zuhur, asar di sekolah. Tak bisa saya awasi di absen guru. Maghrib dan isya dibawa ke musola, dinasehati baik-baik, dibawa setiap ustaz ceramah sampai ke Panam sana. Kami tinggal di Kulit, masya Allah. Kami bahkan tak memberi anak kami HP sampai sekarang. Oh, ini belum lagi masalahnya. Tapi ha, kan mulai masuk. Saya sedih Pak Ustaz, anak saya ketahuan menengok film porno di HP kawannya. Apalagi caranya Pak Ustaz agar saya, anak saya ini, pisahkan dia sama kawan yang jahat itu. Sampai kapan kita mendidik? Sampai malaikat maut datang. Tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan. Itulah yang mengantarkan kita ke surga Allah nanti insyaAllah. Amin. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'ah, putus. Tapi ada yang tak putus. Inilah yang bapak pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang menjaganya ini. Inilah yang akan menjadi anak soleh nanti. Jatuh dia, naikkan balik, belajar berjalan. Jatuh dia, gendong balik. InsyaAllah meninggal kita, dia akan baik. Itulah yang akan dikenangnya nanti. HP yang kita belikan dia lupa, motor yang kita belikan dia tak ingat, tapi dia bawa, kita bawa ke masjid sampai mati dia ingat. Sampai hari ini saya masih ingat orang tua melarang bercelana pendek, tak boleh bercelana pendek. Solat saya di samping, menggaru saya, habis itu dia marah menggaru. Itu ingat sampai sekarang. Berapa dia kasih uang jajan tak ingat. Tapi tentang masalah dia mendidik kita 20 tahun umur, insyaAllah tak akan hilang dari ingatan. Tolong Pak Ustaz jabarkan mudarat dan dosa besarnya dalam Islam agar anak saya mendengar. Tolong doakan Pak Ustaz nanti di akhir majlis kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat film porno karena otak itu memproduksi zat kecanduan, sama seperti orang pecandu narkoba. Game online, film porno dengan narkoba, ketiga-tiga ini sama. Maka kita jaga dia. Zaman dulu orang tua tak terlalu susah menjaga anaknya. HP tak ada, internet tak ada. Sekarang anak tak dikasih HP, HP kawannya ada. Oleh sebab itu jagalah baik-baik. Sampai kapan? Setan lebih cerdas daripada kita. La'atiyannahu min baini aydihim, datang dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syamalihim, dari kiri. Kalau dia datang dari 4 penjuru, kita datang dari 8 penjuru. Apakah boleh makam makmun baca ayat sesudah Al-Fatihah lain dari imam ketika berjamaah? Makmum baca keras-keras ketika berjamaah. Mazhab Hanafi, makmum tak perlu baca Fatihah. Cukup Fatihah Ustaz Sabri saja tadi. Cukup, makmum tak perlu baca.
Mazhab Syafi'i baca. Syekh Abdul Aziz bin Baz mazhabnya Hambali. Hambali tak perlu baca. Tapi kata dia dalam fatwa Syekh bin Baz, saya dalam hal ini tetap mewajibkan makmum baca Fatihah. Waladhalin amin. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai dengar kawan sebelah. Kita saja baca. Dah, tak dengar kan? Apakah boleh bayar zakat kepada adik kandung? Tak boleh berzakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Istriku, ini duit untuk adinda, belanja kita bulan ini sekaligus zakat abang. Tak bisa. Adapun kepada yang wajib kita nafkahi itu siapa? Istri, anak, orang tua, mertua kalau dia susah. Adapun adik tak wajib dinafkahi. Maka kalau dia bagi zakatnya boleh, tapi jangan semua untuk adik. Fakir miskin kasih, buat prosentasi. Fakir miskin bagi. Saya baru berhenti kerja di bank, punya aset rumah dan kendaraan, sudah menunaikan haji. Apakah haji saya harus ditunaikan? Harus ditunaikan haji dan rezeki yang tidak riba? Bagaimana aset saya yang diperoleh dari riba yang lalu? Mohon saran Pak Ustaz. Ini berat. Semua orang kafir yang masuk Islam suci. Nabi tak ada menyuruh orang Arab jahiliyah yang masuk Islam tinggalkan rumahmu. Tak ada. Itu beda orang Islam yang taubat dengan orang kafir yang mu'allaf. Mu'allaf itu mulai dari nol. Walaupun sebelumnya kerjanya penyamun, perampok, lanun, bersih. Tapi orang Islam, maka semua harta sebelum dia berjudi, maka dia mesti balikkan itu semua kepada umat. Jadi gimana nih Pak Ustaz? Saya mendadak miskin lah nanti. Kan masih ada yang halal-halal dulu. Carilah yang halal-halal. Harta dari bapak warisan, harta istri, harta dari ada kebun dulu sempat dibeli waktu sebelum dari haram. Itulah. Begitulah cara taubat. Apa beda nazar dengan hibah? Aku bernazar, kalau anakku ini nanti lulus PNS, maka akan kuwakafkan satu rukuni untuk masjid Gunung Merah. Tapi kalau tak lulus sampai mati aku tak bersedekah. Itu nazar namanya. Kalau hibah tak ada terkait apa-apa. Assalamualaikum Pak Ketua Masjid MGM. Ini ada tulisan MGM, Masjid Gunung Merah. Yo, ada apa? Itu Pak, ruko saya satu, setahun ada uang sewanya 100 juta. Ambil, saya hibahkan. Mantap. Tak ada iming-iming. Itu namanya hibah. Bagaimana sebaiknya jika kita ragu apakah itu nazar atau hibah? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Ingat-ingatlah balik. Dulu ada ingat kontrak sesuatu tak? Tak ingat saya Pak Ustaz. Entah nazar, entah hibah. Condong ke nazar. Karena kalau hibah belum tentu selamat dari nazar. Tapi kalau sudah nazar, selamat dari hibah. Serahkan aja ke masjid. Balik dari sini menetes air mata. Saking beratnya pengajian. Mengenai pemimpin seperti apa yang wajib kita taati. Atiullah wa atiur rasul. Baca ayat sebelumnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Amanah. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adli. Adil. Amanah dia, adil dia, patuh. Tak amanah dia, tak adil dia, tak wajib patuh. Wajib amar ma'ruf nahi munkar. As-sakitu 'anil haqq, syaitan akhras. Diam menengok kemungkaran, syaitan bisu. Berapa kali kita bergerak di dalam solat? Banyaklah. Kalau pertanyaannya berapa kali bergerak dalam solat? Banyak. Tapi kalau pertanyaannya berapa kali gerak baru batal? 3 kali berturut-turut bukan gerakan solat. Batal dalam mazhab Syafi'i. 3 kali berturut-turut bukan gerakan solat. Batal. Jadi kalau batal Pak Ustaz,
Gatal juga, keluar, boli kal panah. Ada saya tengok orang dari sebelah kau lari ke depan. Itu berarti dah batal kau Ustaz. Tidak. Karena dia ikut pendapat Syekh Albani, sutroh wajib. Dia ngejar sutroh. Tadi waktu di belakang sutroh dia, kawan dia yang di depan itu. Kawan itu bergeser, dia pindah ke depan. Kawan itu bergeser, dia pindah ke depan. Kawan ini bergeser, dia pindah ke depan. Sampai ke dinding. Untung tak tumpang dinding. Maka dia berlari. Kalau darurat tak batal. Uqtulul aswada ini, bunuhlah dua yang hitam. Walaupun kau sedang sholat, Allahu Akbar. Nampak dua yang hitam, kala jengking sama ular, pukul. Bukan sekali pukul, berhenti. Latilah dia. Pukul sampai dia mati. Lebih dari tiga kali, darurat. Apa hukumnya penerima bantuan dari non-muslim? Ini mesti hati-hati sekarang. Saya selalu menyampaikan yang dulu-dulu. Ini saya takut ceramah yang dulu-dulu dipelintir. Karena saya selalu menyampaikan, menerima hadiah dari non-muslim boleh. Karena Raja Mesir memberi Nabi hadiah. Madu diminum Nabi. Kain dipakai Nabi. Tapi ternyata sekarang banyak non-muslim ngasih hadiah. Yang dulu belum ada. Ngasih hadiah kenapa? Supaya dia dicoblos hari Tanu dengan Ahok. Nah, ini saya takut ceramah yang lama-lama sebelum kedua ini ada dipelintir. Kalau tidak ada unsur politik kristenisasi murni, dia kasih baju, dia kasih, boleh, tak masalah. Karena Nabi menerima hadiah dari Mukaukis, agamanya Kristen Ortodok Koptik dari Alexandria. Tapi kalau ada unsur kristenisasi politik, beli suara, maka kita sudah menjual iman samanan qalila dengan harga yang murah. Bagaimana dalam sholat berjamaah kita menangis dan dipikirkan kita hanya ingin dosa dan akhirat? Kalau kamu mendengar bacaan Quran, menangislah. Kalau kamu tak sanggup menangis, tabaku, buatlah dirimu menangis. Syekh Abdul Rahman Sudais berapa kali menangis? Kullama namijas juludum badalna juludan ghairaha liyadhuqul azab. Syekh Abdul Rahman Sudais menangis. Syekh Su'un As-Surem menangis ketika membaca ayat-ayat tentang azab. Boleh, tak salah. Apakah wanita yang baru berhijrah berkemungkinan menikah dengan laki-laki yang soleh? Why not? Sementara wanita tersebut benar-benar sudah tobat nasuha, langkah rezeki pertemuan maut di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan yang sudah bertobat nasuha, perbaiki diri, banyak-banyak berzikir, minta kepada Allah, dipertemukannya dengan laki-laki yang soleh, insyaAllah. Amin. Tak semangat bapak-bapaknya. Amin. Karena dia sudah nikah. Amin. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Tuhan sudah mempertemukan kita. So sweet. Langkah rezeki pertemuan maut. Berapa banyak pertemuan yang direncanakan tak jadi. Berapa banyak pula yang tak ada rencana bertemu. Bertemu. Kamu di mana ketemunya? Saya ke Jakarta, Pak Ustaz. Terus sampai di Cengkareng tak ada yang jemput, duduk saja. Tiba-tiba ada perempuan di sebelah. Saya tanya, mau ke mana? Mau ke Ciledug. Di daerah mana? Dekat pasar terminal. Makcik saya di situ sama. Akhirnya kenalan nikah. Berapa banyak yang sudah tunangan malah tak jadi. Insyaallah yang belum ketemu yang soleh-solehah, kita doakan mereka ketemu insyaallah. Masalah akibat zina kata Ustaz diantaranya anak tak boleh pakai bin. Banyak juga tetap yang pakai bin karena anak hasil zina. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Karena akte, karena kita tak ikut orang banyak. Nanti kalau orang banyak pakai celana pendek, kalau orang banyak pakai koteka, hukum bukan ikut orang banyak. Banyak Pak Ustaz yang melakukan. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut orang banyak, mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang diikut itu dalil, bukan orang banyak. Asal orang banyak buat, enggak.
Mengapa Ustaz ceramah selalu pakai baju putih? Sunnah pakai baju putih. Sunnah, Nabi Muhammad pakai baju putih. Kenapa Ustaz pakai peci hitam? Nabi Muhammad pakai sorban hitam. Kenapa Ustaz tak pakai sorban? Hilang hidung saya. Sorbanan itu. Nabi Muhammad pakai baju putih. Ada SMS masuk, Ustaz kalau bisa jangan baju putih teruslah. Kami bingung mencari videonya. Buka ini, itu lagi, baju putih. Gantilah Pak Ustaz, kadang-kadang hijau, kadang-kadang biru, biar mudah. Ingatlah judulnya. Jangan baju saya suruh berubah. Judulnya ingat. Judul pengajian itu ingat. Saya pula suruhnya ganti baju. Bagus, anak-anak muda ini sedang semangat, bagus. Ustaz, bolehkah laki-laki kencing berdiri? La yabulanna ahadukum qa'iman. Jangan kalian kencing berdiri. Ada tak hadis yang menyebut Nabi kencing berdiri? Ada satu hadis, sekali seumur hidup. Cara mencarinya di mesin pencari hadis, sin ba alif ta ta marbutah. Sin ba alif ta ta marbutah. Subatah. Subatah artinya tempat penumpukan sampah. Nabi pernah kencing di tempat penumpukan sampah berdiri. Darurat, tak ada tempat. Berdasarkan ini, menurut ulama fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kencing berdiri itu hukumnya makruh, tapi afdal jongkok. Menurut ilmu kesehatan, kalau jongkok habis dia tumpah. Tuh. Tapi kalau berdiri ada tersisa sikit. Tersisa. Menjadi batu di dalam. Oleh sebab itu bagus jongkok habis. Manfaat kedua, jatuh air kencing ke bawah, memercik ke atas, naik kaki ke kaki celana, kena ke lutut, solat kena najis. Makanya dulu kalau kita pergi ke kampung, makcik, mau solat makcik, tunggu kejap ya, dia kasih kain sarung. Bahkan saya tengok banyak jamaah masuk jok mobil, motor, ada kain sarung. Supaya apa? Solat nanti ganti celana, kain sarung, karena takut terpercik. Nah bagus, menghilangkan was-wasa, jongkok. Mana yang harus dikerjakan antara solat qobliyah isya dengan sholat tahiyat al-masjid? Dua-duanya buat. Waktunya sempit Pak Ustaz. Qobliyah, kalau laksanakan qobliyah dapat tahiyat al-masjid, tapi kalau laksanakan tahiyat al-masjid tidak dapat qobliyah. Begitu dalam fatwa Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Mufti Saudi Arabia. Laksanakan qobliyah dapat tahiyat al-masjid, kalau laksanakan tahiyat al-masjid tak dapat qobliyah. Kalau waktu mepet tinggal 2 menit. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus datang. Misalnya mengikuti futsal, membayar pendaftaran. Kalau menang dapat duit, kalau kalah tak dapat. Judi, futsal, turnamen voli, lomba mancing, peserta 20, 100, juara 1 1 juta, juara 2 500, juara 3 250. Diambilnya 250 untuk biaya operasional, beli piala, beli piagam. Ah ini dia ada judi, yang dapat menang, yang tak dapat tak menang. Duit itu diputarnya, judi. Bolehkah menabung di bank konvensional? Alasan bunganya tak pernah digunakan. Tarik, masukkan ke bank syariah. Tarik, masukkan ke bank syariah. Ustaz, di bank konvensional apa syariah? BRI syariah. Kenapa Ustaz pilih BRI syariah? Karena gaji dosen UIN Suska langsung ditransfer ke BRI syariah. Tentang celana, sombong yang dimaksud itu tolak ukurnya gimana Pak Ustaz? Sombong itu dimaksudnya gimana? Raja Romawi dulu jubahnya terelak-elak, menyeret-nyeret sampai ke bawah. Raja Persia, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tak masuk surga, man jarra saubahu, siapa yang menyeret-nyeret jubahnya. Khuyala, sombong. Itu kronologis ceritanya. Karena Nabi melarang, jangan kalian macam orang Raja Persia, Raja Romawi yang ujung jubahnya terseret-seret karena angkuh dan sombong, pakai jubah sutra dan lain sebagainya. Adakah ayat Quran lebih baik dibaca salat wajib? Misalnya pada salat subuh ayat apa? Zuhur ayat apa? Maghrib ayat apa? Buka buku 99 tanya jawab salat. Dari surat Al-Hujurat sampai surat An-Naba dibaca pada sholat subuh dan sholat zuhur. Dari surat An-Naba ke surat Ad-Duha dibaca sholat isya dan sholat asar. Dari surat Ad-Duha
sampai ke Anas dibaca pada sholat maghrib. Jadi kalau saya baca Al-Baqarah Pak Ustaz, boleh ambil comot dari Al-Baqarah, tapi jangan sampai menghilangkan batasan-batasan ini. Tengok batasan, udah saya tulis dalam buku, 5 tahun yang lalu buku itu sudah dicetak, baca baik-baik. Ustaz, misalnya saya sudah mulai rutin mengerjakan sholat sunat tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, tapi lain waktu saya tak mengerjakannya karena malas. Apakah malas ini menyebabkan dosa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ini malas nih, kenapa malas? Kan mau mendapat ridha rahmat Allah, kok bisa malas? Berarti kita masalah dosa tak dosa ini sunat. Sunat-sunat itu tak berdosa, tapi akhlaknya kepada Allah, maka kita sesungguhnya tak dapat menembus surga dengan qabliyah ba'diyah itu. Tapi kita melaksanakan itu untuk mencari rahmat ridha Allah. 6 pertanyaan. Ustaz, ku perhatikan biniku ini sholat subuhnya pas orang siap azan, kadang jam 6 kurang, kadang jam 6 pas, kadang jam 6 lewat, malah kalau hari libur entah jam berapa dia sholat subuh. Kayaknya dia pula yang mengatur sholat subuh. Apa perlu aku maki? Oh, mana boleh memaki bini? Tak boleh memaki. Jangan kata kasar. Perempuan itu kalau kita bicara, yang didengarnya bukan isi kata kita, tapi yang diingatnya adalah kata-katanya. Beda laki-laki. Laki-laki yang didengar itu isinya, bukan katanya. Kalau perempuan yang didengarnya itu katanya, makanya sampaikan kata-kata yang lembut. Makanya Nabi memanggil sahabat Aisyah. Enggak. Apa kata Nabi? Ya Humaira, wahai yang putih merah-merah. Panggillah dia Humaira. Ya Humaira, kenapalah kau sembahyang subuh jam 6? Yang diingatnya ya Humairanya itu. Tapi dia hitam Pak Ustaz, panggillah jelah Humaira. Robahlah adinda, bangunlah. Abang pun baru belakangannya aja ini, kadang-kadang 7.30 juga kata dia. Nah, oleh sebab itu perbaikilah. Saya bersama istri sejak beberapa bulan lalu sholat tahajud setiap malam. Mantap. Istri saya sebenarnya duduk di kursi, tak bisa duduk di lantai. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Sholatnya sendiri-sendiri atau boleh tahajud berjamaah? Tahajud berjamaah terus-menerus bulan Ramadan sunnah 30 malam. Tapi di luar Ramadan ikhtilaf. Sebagian ulama mengatakan tak boleh terus-menerus karena masuk ke bid'ah. Seling-selingi. Malam ini jamaah, besok tak jamaah. Karena Nabi tak pernah terus-menerus dengan Aisyah berjamaah. Tapi pernah dia sholat diikuti oleh sahabat. Nabi sedang sholat diikuti Abdullah bin Abbas. Nabi tak melarang. Itu dalil boleh sekali-sekali. Hari ini jamaah, besok tak jamaah. Bagus. Kalau pakai kursi, bapak di depan, ibu di belakang. Bagus. Laksanakanlah istiqomah hendaknya insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tolong sebutkan dalil kalau salaman sama yang bukan mahram itu mahram. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum. Ditusukkan paku dari neraka ke kepala kamu. Khairun, lebih baik. Min anta mustayada mar'atin la ta'illu lahu. Daripada menyentuh tangan perempuan yang tak halal. Paku dari neraka diletakkan di tapak kaki, mendidih otak di kepala, ditusukkan ke kepala, lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Jangan sentuh. Alah Ustaz Somad tuh pandai ngomong aja tuh. Kemarin kami tengok dia nyentuh tangan perempuan. Di mana? Masjid di Kaliputih. Makcik saya. Adik mak saya. Makcik sehat. Boleh. Orang tua saya balik kampung, datang kawan-kawan mak saya. Oh lah anakku Abdul Somad. Apa kabar nak? Sehat nak? Ditusukkan api neraka tu. Tentu sakit hati mereka. Ini Somad ni Wahabi ni gitu. Apa iya Pak Ustaz kalau menjatuhkan talak itu harus ada saksi? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 4 mazhab. Menjatuhkan talak tak perlu saksi. Aku talak, engkau talak 1. Sah. Benar tak kalau kita jatuhkan talak 100, maka yang jatuh cuma talak 1. Kalau jatuh talak lebih dari 1, maka jatuhnya 3. Ku jatuhkan kepada engkau talak 1000. Jatuhnya 3. Mohon tolong sama dukun dilarang dalam agama. Minta tolong sama dukun dilarang. Bagaimana kalau dukunnya itu rajin sholat? Oh, jadi kalau orang rajin sholat boleh gitu.
Man sholatuhu, dukun bayi itu kata bapak. Yang dukun tetap sholat itu dua, dukun bayi sama dukun sunat. Man sholatuhu, siapa yang sholatnya? Lam tanhau anil fahsya wal munkar. Sholat tetap sholat, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Siapa yang sholatnya tak mencegahnya dari keji dan munkar? Falam yazdat illa bu'dan. Maka dia bukan makin dekat, makin jauh. Orang ini disebut fasik. Orang yang tetap melakukan perbuatan jahat dengan kesadaran, orang itu fasik. Allah tak beri hidayah pada orang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ada seorang anak kena santet. Kalau kita tak minta obati sama dukun, bisa-bisa dia mati. Lagi pula dia sudah kurus. Tak seorang pun yang sanggup mengobatinya kecuali ada dukun yang hebat di sekitar desa. Apakah kami dosa Pak Ustaz? Bawa ruqyah, bawa ke rumah sakit Zainab, rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Di bawahnya ada ruqyah, ada herbalis, ada terapis. Penuh Pak Ustaz, Masjid Al-Falah. Mau siang apa malam? Malam di atas Ustaz Zafrullah. Mau siang di bawah Ustaz Saifullah. Ingat, malam Zafrullah, siang Saifullah. Jangan sampai salah ingat nih. Siang Ustaz Saifullah, malam Ustaz Zafrullah. Ada, siang malam 24 hours. Tidak ada alasan di Riau ini tak rukyah. Apa enggak zakat peternakan ayam, itik, bebek Pak Ustaz? Keluarkan zakatnya ketika panen. Dapat panen, keluarkan zakatnya. Wa'atu haqqahu, berikan zakatnya ketika panen. Berapa? Dapat berapa dia? Ketika dia panen, dapatnya sekian, keluarkan 2,5%. 2,5%, kalau 1 juta, 25 ribu. Dapat Pak Ustaz panennya 10 juta. 10 juta, 250 ribu. 5 juta, 125 ribu. Boleh tak kita kasih zakat padi kita sama anak kandung kita yang miskin? Kau cadiak namanya. Saya berikan zakat saya ke kamu sekaligus untuk belanja bulan ini tunai. Tak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Anak, bini, ayah, emak, mertua. Itu orang yang wajib kita nafkahi, tak boleh. Di kampung kami tak ada orang sholat berjamaah zuhur asar. Berdosakah? Dibangun masjid, tak ada sholat berjamaah. Satu kali, istahwazat alaihimus syayatin. Satu kampung itu diganggu setan. Jangan heran cakapnya setan, otaknya setan, kesetanan semuanya. Na'uzubillah. Tolong jelaskan Ustaz tata cara sholat jamak dan qasar. Kapan kita melakukan dua salat tersebut? Apa bedanya? Ada jamak saja. Mau pergi saya ke pasir nanti. Dari Pekanbaru singgah ke Bencah Kelubi. Pengajian di Bencah Kelubi. Sholat zuhur saya di sana. Saya buat zuhur 4, asar 4. Saya sholat zuhur 4 rakaat, kos jamak dengan asar. Zuhur 4, asar 4. Namanya jamak takdim. Kalau saya tak sholat, di pasir baru sholat asar. Asar 4, zuhur 4. Namanya jamak takhir. Dah, itu namanya jamak saja. Yang kedua qasar saja. Di Bencak Rubi saya sholat zuhur 2. Nanti sampai di pasir saya sholat asar 2. Itu namanya qasar saja. Yang ketiga, jamak qasar. Sholat zuhur 2 rakaat. Habis itu sholat asar 2 rakaat. Itu namanya jamak qasar, jamak takdim. Atau saya nanti di pasir baru sholat asar. Asar 2 rakaat, zuhur 2 rakaat. Itu namanya jamak qasar, jamak takhir. Pusing saya Pak Ustaz. Tak usah pusing-pusing. Pergi laksanakan, praktekkan langsung. Batal tak sholat kita kalau senyum? Senyum sama siapa? Terbayang masa lalu, berarti otaknya kemana-mana. Maka kita harus khusyuk. Senyum Pak Ustaz, nengok ada bacuan baju kawan di depan. Apa isi bacaannya? Hidup memang susah, jangan bikin susah. Senyum dia tak batal. Tapi kalau sampai dia ketawa keluar 2 huruf, ha! Batal. Saya pernah dengar ceramah, katanya kalau bulan Ramadan sudah masuk kubur, keluar dari kubur masing-masing untuk melihat seluruh keluarga yang ditinggal dan mereka istirahat dari dosa, istirahat dari siksa. Bukan hadis sahih, pendapat ulama. Kalaupun hadis dhaif, tak bisa masalah akidah.
Tapi bersedekah menjelang puasa baik. Yang bersedekah, saya pun bersedekah, undang fakir miskin menyambut bulan suci Ramadan, baik, tidak salah. Menyambung tali silaturahim, mohon maaf. Islam mensyariatkan akikah dan kurban. Apakah hal tersebut berlaku juga pada diri kita yang sudah tua? Ya, bapak ibu yang sudah tua dulu kecil belum diakikahkan, balik dari sini beli kambing potong akikah. Apa dalilnya? Aku anak si ba'da ma bu'isa nabiyan. Nabi mengakikahkan dirinya sesudah jadi nabi. Boleh. Silakan mengakikahkan diri. Hadis itu sahih Pak Ustaz. Sahih kata Syekh Albani. Siapa yang beri makan minum orang puasa maka dia dapat pahala. Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri sha'im. Siapa yang memberikan makanan kepada orang yang puasa maka dia dapat pahala macam orang yang puasa. Apakah saya dapat kebaikan seperti orang puasa Senin Kamis jika saya senantiasa memberikan hidangan? Ya, memberikan buka puasa maka dapat pahala macam orang puasa. Tapi macam, ingat lu, macam. Jangan pula dipahami kalau sudah beri buka puasa tak perlu puasa. Bapak kenapa tak puasa? Kukasih aja bungkus nasi 30 bungkus selesai itu Pak Ustaz. Tak bisa begitu. Kita harus tetap laksanakan puasa. Saya pernah dengar seorang menyampaikan ceramah, namun apa yang disampaikannya salah, misalnya dalam menafsirkan ayat atau hadis. Bagaimana hukumnya orang tersebut dalam agama? Man fassara al-Qur'ana bi ra'yih, siapa yang menafsirkan Quran dengan otaknya, falyatabawa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Bagaimana hukumnya orang yang mendengarkan ceramah dan mengamalkannya? Maka kita mesti tanya dalilnya. Ini ada dalam hadis, ini dalam ayat, ini dalam pendapat ulama. Ayat, tak ada dalam ayat, hadis, pendapat ulama. Siapa? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mesti tanya. Makanya saya selalu mengatakan, selesai pengajian ini, ikuti besok subuh kajian Dr. Mustafa Umar, ikuti pengajian Ustaz Mas Riyadi Hasan, ikuti pengajian Dr. Muardi Mak Saleh. Komparatif, komparasi. Kalau ada orang bertanya, kata Ustaz Somad begini Ustaz, tak marah saya. Dia sedang mencek, betul tak cakap Ustaz Somad? Bagaimana hukumnya? Mesti kita belajar. Jangan telan bulat-bulat macam gajah Thailand makan durian. Macam mana gajah Thailand makan durian Pak Ustaz? Diambilnya durian, dibalutnya pakai lalang, ditelan. Masuk bulat, keluar bulat. Yang paling bagus orang Batak makan daun ubi, tumbuk. Begitu masuknya, begitu keluar. Sebelum baca salam seorang itu mengucapkan basmalah. Ada ustaz yang satu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Ustaz Somad enggak, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Mana yang betul nih? Dua-dua betul. Yang salam dulu apa dalilnya? Assalam qabla al-kalam. Yang pakai bismillah dulu apa dalilnya? Kullu amrin dzibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, walam yubda bibasmalah, tak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta, maka dimulainya dengan bismillah. Dua-dua bisa dipakai. Terserah, mau pakai bismillah dulu, mau salam dulu. Bagaimana dengan perbuatan riya? Apakah dosa besar? Dosa besar. Mana dalilnya kalau riya itu dosa besar? Setiap perbuatan yang disebutkan dosanya, maka dia dosa. Begitu juga kita mendengar azan iqamat, doa kunut, doa dipimpin imam. Apa yang harus kita lakukan jika lepas azan salam dan sebagai salam membaca salam dan sebagainya salah dalam membaca tajwidnya? Makharijul hurufnya betul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi tidak berlaku hukum idgham iqlab macam asyhadu anna Muhammad. Nah, itu, tapi tajwid tetap dijaga. Beda antara baca ayat dengan ngomong ahlan wa sahlan. Hanya nanti ada orang datang ahlan wa sahla. Tak perlu, itu dibaca saat baca Quran, baca barzanji, menjawab. Itu tidak berlaku hukum idgham ifa iqlab, tapi tentang masalah makharijul hurufnya tetap dijaga. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil. Tetap makharijul hurufnya, mat-matnya tetap dijaga. Apakah baik menunda keislaman seseorang seperti yang barusan kita laksanakan? Bagaimana jika dia meninggal dunia sebelum diislamkan?
padahal sudah berniat dan menghubungi pihak masjid. Kalau ada orang mau masuk Islam, maka segera dibimbing syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun akte bisa menyusul belakangan, karena mati tidak bawa akte. Orang mati bawa syahadat, maka disyahadatkan aja dia dulu, nanti secara formalitas baru untuk buat akte. Kamu masuk Islam ya, syahadat. Asyhadu an. Jadi kalau mati setelah itu, insyaallah selamat dari neraka jahanam. Apa hukumnya menonton di bioskop? Filmnya apa? Filmnya guru ngaji berangkat haji. Ada tuh kan? Guru haji berangkat umroh, nobar, nonton bareng. Ya bagus, tak apa-apa. Tapi kalau nonton sinetron hantu, suster ngesot. Balik, dua kemungkinan. Kalau dia takut hantu, hantu itu takut sama dia. Tontonlah film yang membangkitkan semangat. Saya diundang ke Pondok Cabe Jakarta dalam acara nonton bareng ayat-ayat cinta dua bersama kakak kelas saya Habibur Rahman El Sirazi dan kakak kelas senior lagi TGB Tuan Guru Bajang. Sampai di sana rupanya tak jadi nonton. Dialog ngobrol-ngobrol saja. Selamat atas penghargaan semalam kepada Pak Ustadz sebagai tokoh perubahan tahun 2017 bidang agama. Satu Pak Wakapolri, Pak Jenderal Syarifuddin, satu Pak Menteri PU, satu lagi ibu-ibu pengusaha batik dari Cirebon, yang satu lagi pula Direktur BRI, yang satu lagi Ustadz Somad. Oleh kawan saya dianjurkan supaya baca doa sendiri-sendiri setiap lepas sholat. Padahal doa yang dianjurkan dalam Al-Quran banyak doa-doa akhirnya pakai kami. Nah, bagaimana tuh Pak Ustadz? Habis sholat, kau baca tengok imam. Kalau imam baca doa, aminkan. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkannya. Jadi kalau nampak dia berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, amin. Ah, saya tak setuju doa imam itu Pak Ustaz. Lain minta dia, lain minta saya. Kenapa? Imam itu selalu minta hujan. Saya tak suka hujan. Kenapa kau tak suka hujan? Saya jual es krim. Imam berdoalah yang sifatnya umum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam agama. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu. Itu kan doa umum, kau aminkan. Imam jangan berdoa panjang-panjang. Nanti setelah itu baru kau doa khusus untuk diri sendiri. Doa minta kerja, yang sudah kerja minta nikah, yang sudah nikah minta punya anak, yang sudah punya anak minta supaya sakinah. Nah itu minta sendiri-sendiri. Bolehkah akikah satu ekor sapi tujuh anak? Ustaz, boleh tak satu ekor sapi akikah tujuh anak perempuan? Oh tak boleh. Satu anak harus satu kambing. Itu yang dia baca, nama kitabnya Fikih Sunnah Said Sabiq. Begitu kata Imam Said Sabiq dalam Fikih Sunnah, satu anak, satu kambing. Tapi kalau dibacanya Fikih Hasyiah Al-Bujairimi mazhab Syafi'i, yang satu lagi namanya kitab Qalyubi wa Umairah dalam mazhab Syafi'i, di situ disebutkan boleh satu ekor onta, satu ekor kambing dicampur beberapa orang akikah. Atau dicampurnya satu kurban, lima akikah bisa. Dua anak laki-laki, tiga anak perempuan. Disatukannya satu sapi. Boleh. Bagus. Apalagi sapinya daging banyak. Sapi limosin dari Australia. Satu ton beratnya. Wow, bagus sekali. Kambing satu ekor, kurus sakit pula. Bagaimana bentuk kuburan yang sesuai dengan syariat Islam? Sejengkal dari tanah. Nah, kuburan saya nanti jangan nampak, kalau nampak kuburan saya tinggi, nah, turunkan, sejengkal. Ceramah Ustaz Somad, ini kata dia, sejengkal.
Boleh tak dikasih batu? Batu satu di kepala, batu satu di kaki. Untuk ngasih tahu bahwa ini kubur orang. Tapi di Pekanbaru harus dipasang batu keliling. Karena kalau tak dipasang batu keliling, banyak kubur diambil real estate perumahan. Banyak kubur-kubur di Pekanbaru ini diambil perumahan, properti. Oleh sebab itu dibuatnya batu keliling. Ya mahal-mahal. Sayang sama orang tua bukan dengan membelikan keramik dari Spanyol. Kalau sayang, serahkan keramik ke masjid untuk sedekah. Ah, begitu kalau sayang sama orang tua. Kubur saya nanti buat aja batu bata keliling. Dah, habis itu kepala satu batu. Ini makam Abdul Somad, properti perumahan jangan diambil. Dilaknat Tuhan kalian nanti dunia akhirat. Buat saya sudah wisuda sejak 2 tahun yang lalu. Namun sampai saat ini belum juga dapat kerja. Adakah amalan-amalan tertentu yang dapat saya kerjakan? Falyabudu rabb hazal bait. Banyak-banyaklah kau ibadah. Kalau kau banyak ibadah, dua janji Allah. Allazi at'amahum min ju', perut kau lapar kau dikenyangkannya, wa amanahum min aw. Kalau kau lapar kau dikenyangkannya, kalau kau takut dihilangkannya. Penyakit manusia ini dua, penyakit zahir, penyakit batin. Penyakit zahir lapar, diisilah dengan makanan zahir. Penyakit dua takut, takut ini takut itu, banyak-banyak beribadah. Saya sudah beribadah, kenapa belum? Belum lagi masanya. Terus, sulitkah bagi Allah? Tak ada yang susah bagi Allah. Allah hanya ingin melihat kau munajat setiap malam berdoa, usaha. Kalau engkau mencari, belum tentu dapat. Tapi kalau Allah mengasih, Hajar mencari air, naik ke bukit Safa, ada dapat dia. Naik ke bukit Marwah, ada dapatnya air? Tak ada. Tapi kalau Allah mau mengasih, tumit anak kecil yang belum pandai tegak berdiri, bisa memancarkan air. Itulah dia air. Teringat minum zam-zam ini, teringat pula awak minum. Tapi Allah baru memberikan air zam-zam itu setelah Hajar lari-lari. Usaha dulu. Sedangkan bini Nabi aja disuruh lari-lari, sedangkan anak Nabi aja disuruh usaha dulu. Engkau ada keturunan Nabi? Ya, saya itu Nabi bahasa Nabi Adam. Saya pernah mencoba melamar ke bank konvensional. Akhir tes saya dinyatakan gagal. Saat itu saya sempat merasa sedih. Lalu Ustaz tahu bahwa saat itu sholat saya sering bolong-bolong, bahkan sampai sekarang. Nah, itulah. Karena dibilang tadi, falyabudu banyak-banyak kau beribadah. Apakah kejadian di atas termasuk dalam azab Allah? Perintahnya sekarang yang penting malam ini kau sudah pengajian anakku. Tetap pengajian, tetap istiqomah. Allah akan pertemukan engkau dengan pekerjaan. Allah menemukan engkau dengan perempuan solehah yang baik. Allah akan memberikan engkau husnul khatimah. Kalau ada suami yang menjatuhkan talak, 2 hari sesudah itu kami berhubungan, apakah jatuh talaknya? Kalau suami mengatakan kuceraikan engkau, itu sudah jatuh talak satu, men. Besok masuk dia ke kamar istrinya, lalu dia berhubungan, itu namanya rujuk. Tapi talak satu itu kau harus ingat, kau tulis besar-besar ke spidol, sudah pernah jatuh talak satu. Tempel di dinding, jangan di ruang tamu. Supaya kau tahu. Jangan sikit-sikit talak, sikit-sikit talak, sikit-sikit talak. Rupanya sudah jatuh talak 3. Kau berhubungan juga, berzina, berzina, berzina sampai mati. Itulah gunanya Masjid Sakirin buatkan nanti kursus pranikah. Panggil 3 dokter, Dokter Mustafa Umar, Dokter Mawardi M. Saleh, Dokter Saidul Amin, 3D. Kursus pranikah, supaya anak-anak muda, anak-anak lajang, anak-anak gadis ini tahu dia. Jangan di situ mau nikah, di situ baru diundang ustaz. Nasihat pernikahan, 15 menit. Itu seremonial saja itu, tak dapat apa-apa.
saya muslimah, bagaimana adab berteman dengan perempuan non muslim, apa saja batasan-batasannya. Kau berteman jalan-jalan ke mall boleh, makan bersama di rumah makan tidak apa-apa, tapi makanan muslim. Kalau diajaknya B1 B2 jangan. B1 anjing, hot dog, hot panas dog anjing, hot dog anjing kepanasan. Jangan. Nikah dia, boleh saya datang? Boleh. Ucapkan selamat, selamat menempuh hidup baru. Semoga kau selamat ke Pulau Harapan, bebas dari goncangan ombak dan batu karang. Gitu. Jangan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Makan. Insyaallah di Pekanbaru ini non muslim yang menikahkan anak dia sudah tahu karena sudah bertetangga lama. Untuk yang muslim dibuatkannya muslim food, makanan muslim food, pakai dal kol-kola. Kalau pakai ta food, kaki, football, bola kaki. Non muslim food itu untuk mereka, jangan singgah juga situ. Kalau kau buka pakaian, tidak dibuka, hanya bagian luar saja. Karena kalau nampaknya aurat bagian dalam, nanti diceritakannya kepada orang yang tidak amanah. Walaupun sama-sama perempuan, dia kan punya saudara laki-laki. Begitu kata ulama. Nah, jadi ada batasan. Bukan berarti kalau beda agama tak boleh berkawan. Engkau bukan saudaraku satu keyakinan, tapi engkau saudaraku satu kebangsaan. Engkau bukan saudaraku satu kebangsaan, tapi engkau saudaraku satu kemanusiaan. Jadi ada titik-titik temu antara kita dengan manusia yang lain. Bagaimana kalau kita sekolahkan anak kita, yang mana sekolahnya mengajarkan cara sholat, wudhu, lain-lain berbeda dengan mazhab kita. Sebaiknya bagaimana? Pindahkan ke sekolah yang sama dengan kita. Nanti kau asyik berketengkar sama anakmu, asyik berkelahi sama anak. Ayah ni sesat lah katanya. Apa tak naik hitam apa? Ustaz, tolong ini Ustaz. Ada apa saya bilang? Ini keponakan saya mau dibunuh sama abang saya. Kenapa? Karena dipotongnya semua kaki celana, diguntingnya semua. Abang saya marah. Kenapa kau gunting? Itu kan aku yang beli. Itu tak duit-duit aku. Kenapa kau gunting? Ya, ini neraka jahanam semua ini. Hampir. Ini true story, kisah nyata. Padahal sudah saya jelaskan. Kalau sombong baru masuk neraka. Kalau tak sombong tak apa-apa. Dia tak mau. Sudah didoktrin. Pokoknya neraka. Ayah sama mama masuk neraka. Apa tak mengamuk mereka? Kita dianjurkan tidur dalam keadaan berwudu. Sedangkan kita tidur di samping suami istri, otomatis wudhu kita jadi batal jika bersentuhan. Bagaimana supaya kita tetap suci dalam tidur? Pakai plastik lah. Maknanya, engkau berwudhu, habis itu kau tidur, bawa kau sentuh binimu, nah itu setelah itu udah sampai niatnya. Bagi yang lajang-lajang, jangan. Yang wudhu batal itu bukan cuma yang lajang pun pikir juga batal wudhunya. Menyentuh kemaluan batal wudhu, walaupun kemaluan sendiri batal wudhu. Nah, jadi bukan maknanya tak batal wudhu. Kau berwudhu, habis itu tidur sama istrimu, maknanya di awal tidurmu itu kau dalam keadaan berwudhu. Niatmu sudah sampai. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wajibkah kita mengganti puasa yang batal karena melahirkan setelah membayar dengan fidyah? Mazhab Hambali. Nanti kalau yang ditanya ustaz-ustaz alumni Saudi Arabia, qadha saja, tak perlu bayar fidyah. Begitu kata Syekh Ibn Utsaimin. Qadha saja, tak usah bayar fidyah. Tapi saya pakai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i begini. Kalau dia tak puasa karena anaknya, beda dengan tak puasa karena dirinya. Ibu hamil, ibu menyusukan anak, ibu tak puasa karena diri ibu saja,
kodok saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, anaknya terlalu kurus kecil kurang gizi, anaknya lemah, anaknya kurang darah, maka kalau ada unsur anaknya dia kena dua, kodok dan fidyah. Apakah sholat maghrib isya yang dikerjakan saat jamak takhir mengerjakan sholat maghrib isya di waktu isya dari Pekanbaru jam 5 sampai Dumai jam 9, mana yang dulu kami laksanakan, maghrib atau isya? Tidak disyaratkan mualah, tidak disyaratkan berurutan. Siapa yang melaksanakan isya duluan sah. Kenapa isya duluan? Karena waktunya waktu isya. Siapa yang melaksanakan maghrib duluan sah. Kenapa maghrib duluan? Karena urutan waktu lebih dulu maghrib daripada isya. Tapi kalau jadi imam, kasih tahu makmumnya. Pada qawati salatu, pada qawati salat. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jamak qasar, jamak takdim, maghrib dulu men. Maghrib dulu. Karena kalau tak kasih tahu, Allahu Akbar, selesai, kusangka isya dulu, rupanya kau maghrib. Tapi kalau jamak takdim, wajib maghrib dulu. Kalau jamak takdim, wajib zuhur dulu. Kalau jamak takhir, tidak disyaratkan mualat. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ini kartu kuning ini. Masih banyak lagi ha. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan. Amin. Apa hukumnya ziarah makam orang tua saat menyambut Ramadan atau saat Idul Fitri? Ziarah tak ada waktunya. Pagi, petang, siang, malam. Mau hari raya, mau sebelum hari raya, mau setelah hari raya, mau sebelum puasa. Kenapa banyak orang ziarah waktu hari raya? Karena libur balik kampung, mudik. Itu saja alasannya. Maka sudah saya terjemahkan bukunya, saya tulis judulnya, download gratis di Play Store, 30 fatwa seputar Ramadan. Sudah ada ditulis. Kemana aja selama ini? Kemudian apa saja ibadah yang dapat saya amalkan agar pahalanya sampai kepada orang tua? Ini pun sudah saya tulis, download di Play Store. Yang pertama yang sampai pada orang tua itu dong. Allah maafirlah warhamu afi wa'amu'an 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 wa'amu'an. Yang kedua, mengirimkan tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah pahala tahlil. Mana dalilnya? Karena Nabi mencucukkan pelepah korma. Ternyata pelepah korma bertasbih. Tasbih pelepah korma sampai kepada orang mati. Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi tahlil orang beriman. Tiga, bacaan Quran. Kata Imam Nawawi, wa in khatimul Quran, kalau sanggup mengkhatamkan sekhatam Quran, seelok-eloknya sekhatam Quran. Saya tak sanggup sekhatam Quran, hatinya Quran Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Tak juga sanggup umul Quran Al Fatihah. Empat, sedekah. Sedekahlah. Ayo sadaqatu afdal. Ya Rasulullah, emakku sudah mati, apakah aku boleh bersedekah? Kata Nabi, bersedekahlah. Ayo sadaqatu afdal. Apa sedekah yang paling elok? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Pergi ke belakang Koki Sunda, jumpai Pajar Harapan, sedekah sana air minum. Kata Pak Yazid, air sudah banyak sini dah, kata dia. Nah, yang lainlah nasi bungkus. Nah, besok pagi langsung ceramah ni, jangan ceramah ni, amalkan langsung. Besok makan siang. Nah, besok kami puasa Pak Ustaz. Hari Jumat balik solat Jumat, pergi ke Minang Maimbau. Bawa ke sana. Pak Yazid, berapa anak yatim sini? 200. Keluarkan, saya buat nasi bungkus. Semuanya? Tidak, dua orang aja. Awak tak sanggup banyak-banyak. Yang semampu la yukallifullahu nafsan illa ada pe dalilnya kan. Apa yang dimaksud ulil amri? Apakah pemerintahan kita bisa disebut ulil amri?
Apakah jika ada yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah maka bisa disebut khawarij? Apakah keadaan Islam dapat usaha? Ati'u Allah Ta'ala kepada Allah, wa ati'u Rasul Ta'ala kepada Rasul, wa ulil amri. Ulil amri itu ulama. Ulil amri itu penguasa, sultan, raja-raja, penguasa yang dipilih oleh umat Islam. Umat Islam berdalil, bersaksi. Aku bersaksi, orang ini layak menjadi pemimpinku 5 tahun ke depan. Itu dia sudah bersaksi. Maka mereka kita angkat menjadi ulil amri, pemimpin kita. Kalau dia baik, kita ikut. Kalau dia tak baik, kita tegur. Bukan kita diam. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Qaulul haq inda sultanin ja'ir. Yang paling besar jihad adalah mengatakan yang hak di depan penguasa yang zalim. Apa hukumnya membeli menjual barang curian seperti membeli ceker, hati pedal ayam yang semuanya adalah milik pembeli yang tak diberikan penjual, kemudian dikumpulkan penjual dan dijual kembali? Oh, ini baru saya tahu. Kalau di Mesir, membeli ayam itu ayam hidup. Kami tak pernah beli ayam mati. Pergi ke Mesir, beli ayam hidup, haza, ini, lalu dipotongnya. Setelah dipotong, tunggu mati, masukkan air panas, ini, hadi berserahkannya bulat-bulat. Rupanya di tempat kita tidak. Ayam ini diambilnya perutnya, diambilnya daging dan jantungnya, diambilnya ini ampelanya, lalu ini. Itu kalau gitu dia mencuri lah tuh Pak Ustaz. Iyalah. Nah sekarang kita ini beli ayam per kilo atau beli per ekor. Kalau per ekor, ekornya pun ikut. Tapi kalau beli per kilo, dagingnya saja. Akadnya mesti jelas di awal. Kau beli ayam apa? Sama macam beli durian. Ada beli durian per biji. Tapi ada beli durian per kilo. Kalau beli per kilo, kulitnya pun dibayar. Makanlah kulitnya itu. Nah, akad waktu beli ayam itu, beli daging atau beli per ekor? Ku beli ayam ini seekor, lalu dipotong, diambilnya isinya, maka dia mencuri. Tapi kalau ayam sudah dipotong, kita beli. Aku beli ayam yang sudah berpotong ini dengan tak ada isinya lagi, tunai. Kan akadnya jelas. Jelas? Ustaz, saya diterima kerja di instansi dengan ikhtiar pertolongan Allah. Namun saya khilaf dengan memberi sejumlah uang pada oknum untuk mengatur lokasi kerja saya. Lokasi kerja sepenuhnya kewenangan. Bagaimana hukum perbuatan saya ini dan bagaimana hukum gaji saya? Lulusnya bersih, cuman lokasi diletakkannya sebetulnya dia di Pekanbaru. Sebetulnya dia diletakkan di sana, di tepi laut sana. Tapi karena takut pisah dengan istri, akhirnya di lobi-lobinya dapat Pekanbaru. Apa hukum dia memindahkan? Riswah, sogok, ar-rasy wal murtasy, la'ana Rasulullah, dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaknat rasy wal murtasy, orang yang menyogok dan minta sogok. Itu aja Ustaz. Iya. Arti laknat itu apa? Ba'idun 'anil rahmah, jauh dari rahmat Allah. Padahal kita ini hidup minta rahmat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmat. Rahmat itu yang mau didapat, rahmat itu yang tak ada. Karena laknat artinya ba'idun 'anil rahmah. Bagaimana menurut Ustaz tobat koruptor? Yang dua tobat katanya, tapi yang hasil korupsi kalau tobat, semua barang yang haram itu mesti dibalikkan. Kerja sebulan gaji 2 juta, tapi dapat 20, yang 18 itu haram. Maka kalau tobat yang halal berapa? Apa pula 22? Yang halal 2 juta itulah, yang 18 itu balikkan. Makanya ambil duit dalam tabungan-tabungan itu balikkan. Duit umat dibalikkan ke umat. Ini enggak, tobat pergi ke Makkah.
korupsi 3 miliar, pergi ke Makkah 30 juta, itu pun ikut umroh first travel yang 14 juta. Sampai di Makkah, astagfirullah, tobat apa? Patutlah tak ada perubahan sesudah balik. Bapak tu dah tobat, Ustaz, tak ada perubahan sikit pun. Iyalah, makan duit haram. Tobat syaratnya harus membalikkan semua yang haram-haram. Semua yang haram-haram dulu harus kau balikkan. Kalau ku tengok gambar yang berkampanye di Tabligh Akbar sebelah, apa ada hubungan saudara Ustaz? Ini bukan pertanyaan. Ini bukan pertanyaan. Sudah tahu dia saya streaming. Saya ini ditonton seluruh Malaysia, Brunei Darussalam nonton. Dikasih pertanyaan. Ini kan supaya saya dibully orang. Kalau saya jawab ini, saya dibully orang. Berapa orang akan membuli, mencaci maki saya? Apa maksud orang-orang? Tak ada guna mengaji. Tak ada guna mengaji. Kita mengaji itu mencari ilmu. Kalau tak tahu, maka malam ni saya jelaskan dari mulai Rajab, sahabat apa-apa biar. Tahu saya mana yang bisa saya baca, mana tidak. Saya jelaskan tentang amalan Rajab, amalan Syaban, amalan ini, supaya kita ngaji, bukan cerita ngalor ngidul tak tentu arah. Pernah saya cerita tak tentu arah. Tak, saya jelaskan, ini hukumnya, ini hukum. Pertama saya ucapkan terima kasih. Semoga Pak Ustaz senantiasa sekeluarga dalam lindungan, amin ya Allah. Selamat juga pada Pak Ustaz karena mendapat penghargaan Republika sebagai tokoh perubahan. Saya mohon doanya Pak Ustaz, semoga saya bisa cepat dapat kerja baik lagi halal karena saya baru selesai kuliah S1 Unri. Nanti di akhir majlis kita berdoa. Berdoa kita ramai-ramai, mudah-mudahan dikabulkan Allah SWT. Semoga Ustaz selalu dengan Allah. Ustaz minta doanya supaya hati pembimbing satu saya dilunakkan. Nanti kita doakan. Ramai-ramai kita mendoakan, ya Allah lunakkanlah hati pembimbingnya ini, ya Allah, supaya cepat ACC. Kalau tidak, mengeras hatinya, kena jantung koroner, mati dia langsung. Dia pindah ke dosen yang lain. Minta kan soal. Ceritanya begini Pak Ustaz, oh panjang ini. Ada seorang saudara yang meminjam uang untuk membayar setoran mengambil jabatan dinas. Jabatan ini sebelumnya sudah didudukinya. Karena pergantian pemimpin, dia non-job. Akan tapi sekarang ada kesempatan bisa mendapatkannya lagi. Tapi harus bayar, warni piro. Apa hukumnya menyetor itu Pak Ustaz? Riswah, sogoh. Orang menyogoh, yang menerima sogoh, dilaknat. Gajinya haram. Apa hukumnya bagi saya meminjamkan? Kalau kau tahu bahwa duit itu untuk itu, maka kau engkau sudah bersekongkol dalam perbuatan haram. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang menengok perbuatan haram, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Bang, minjam aku duit untuk apa? Aku mau nyogok. Ah ini. Robah dengan tangan. Kalau tak sanggup dengan tangan, dengan mulut. Jangan kau menyogok. Anak bini kau makan haram. Aku tak mau kau makan haram. Kalau tak sanggup, diam. Bukan dipinjamkan. Andai kau diam pun, kata Nabi, wazalika ataful iman, itulah selemah-lemah iman. Solat berjamaah berat, tahajud malam berat, ada lagi yang lebih berat. Apa itu? Mengatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Itu yang paling berat. Ustaz, ayah saya pernah berniat mau wakaf ibah rumah tinggal kami, tanah milik ayah kami, apabila kami sekeluarga wafat. Apalah wafat sekeluarga? Alhamdulillah kami sekeluarga pulang dengan selamat. Bagaimana hukum terhadap niatan ayah kami? Ayah saya berniat akan wakaf ibahkan rumah tinggal kami serta tanah milik ayah kami apabila kami sekeluarga saat pulang pergi ibadah umroh yang lalu. Kita boleh mewakafkan harta kita yang tidak kewajiban. Rumah itu kewajibanmu, tak boleh kau wakafkan. Kecuali rumahmu tiga, satu kau wakafkan, itu rumah tinggal. Kau wajib menafkahi lima, makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Inilah beras.
Inilah beras satu kali ni hidup mati. Tiba-tiba sedekah kan. Nanti anak binimu makan apa? Makan apa dia? Dia mau tinggal di mana? Oleh sebab itu, tapi kalau rumahnya ada tiga, ini banyak rumah kontrakannya Pak Ustaz. Ini mau diwakafkannya untuk program karantina tahfiz. Sekarang Dr. Mustafa Umar ada program namanya karantina tahfiz. Sebulan di karantina, dirumahkan, hafal Quran. Bapak Ibu yang punya rumah banyak, mati tinggal rumah itu. Tapi rumah yang diwakafkan untuk karantina, sehingga nanti kita buka. Pas acara bulan puasa Ramadan, diadakan besar-besaran karantina tahfiz di hotel, di rumah. Sebulan libur sekolah, insya Allah. Hafal. Sudah lebih 5.000 orang hafal Quran ikut program karantina tahfiz. Ini bagus. Ustaz, apa kriteria calon presiden yang harus kami pilih waktu pemilu 2019? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Orangnya amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli adil. Amanah dan adil. Bila dia amanah dan adil, pilih. Calonnya tiga Pak Ustaz. Tiga-tiganya orang baik. Ada yang terbaik di antara anak bangsa. Tinggal dua Pak Ustaz. Yang terbaik. Afafud dararain. Pilih yang paling minim mudaratnya. Istikharah. Istikharah. Udah istikharah, udah. Itu pilih. Fa idza azamta. Kalau kau sudah azam, fatawakkal ala Allah. Tawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, mohon doanya buat anak adik saya bernama Hakim, imam dan salam jadi hafiz Al-Qur'an. Mereka ngefan sama ustaz. Hakim sekarang lagi di pesantren hafiz Quran. Nanti kita doakan. Berapa sudah request doa? Pertama, dapat kerja. Kedua, hati pembimbing lunak. Ketiga, hafal Quran. Bagaimana hukumnya ibadah seorang muslim seperti sholat yang tidak membaca niat? Niatkan niatnya sudah berniat bagaimana? Sedangkan hati, niat itu letaknya di hati. Niat itu bukan di mulut. Innamal amalu bin niat. Ma'alun niyati al-qalbu. Tempatnya di hati. Tapi sebagian orang ada yang ragu-ragu dia. Kalau hanya cuma di hati dia ragu, maka dilafazkan jadi mulut. Usolli fardol isya'i arba'a rokaatin. Ada orang tak pakai usolli. Dia Allahu Akbar, sah. Tak usah kelahi gara-gara usolli, tak usah. Bolehkah kita berdoa kepada Allah untuk menurunkan Nabi Isa? Itu urusan Allah, usah diurus-urus. Pula minta, ya Allah turunkanlah Nabi Isa. Itu urusanku tu kata Allah. So kau urus-urus. Banyak urusan kau lagi kata Allah. Kapan Allah nurunkan Nabi Isa itu urusan dia. Pula kita minta-minta. Pak Ustaz, kapan darah orang halal, orang kafir halal bagi kita? Dua. Kalau orang kafir melakukan dua ini halal darahnya. Pertama, qata yuqatilukum fiddin, diperanginya kamu. Fayukhrijukum min diyarikum, diusirnya kamu. Bosnia Herzegovina, Slobodan Milosevic, diusirnya orang Bosnia, dibunuhnya, itu halal darah Slobodan Milosevic. Israel, itu halal darah, karena dia sudah mengusir dan membunuh orang Islam. Pak Ustaz, apa hukumnya bila seorang wanita menjadi pemimpin negara atau suatu daerah, sedangkan masih banyak pemimpin laki-laki lainnya? Yang tidak boleh itu menjadi khalifah. Menjadi khalifah. Adapun menjadi kepala Satpol PP, boleh. Pernah perempuan diangkat menjadi wilayah isbah di Madinah. Namanya Ummu Syifah. Kira-kira Ummu Syifah itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Mengontrol pasar. Kilo, berat berapa timbangan. Ini Ummu Syifah diangkat jadi pemimpin. Boleh. Perempuan boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Jangan pakai tumit tinggi. Dia pakai tumit tinggi, kita yang khawatir dia tuh. Jangan pakai punuk unta ke atas. Jangan pakai gelang kaki. Pakai gelang kaki. Kricing, 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 kricing. Jangan bersuara mendesah-desah, mendayu-dayu. Bagaimana pendapat Pak Ustaz tentang acara pertelevisian Indonesia yang rata-rata tidak mendidik? Tontonlah TV One yang masih mendidik.
tuntunan. Tontonan yang menjadi tuntunan. Damai Indonesiaku, acara Ramadan. Untuk apa kita ceramah di situ 30 menit tapi 30 hari merusak umat Islam? Ustaz ceramah di situ 30 menit, 30 hari merusak umat Islam. Apa guna ustaz di situ? Betul juga. Oleh sebab itu, tontonan yang cerdas. Banyak itu yang bapak yang langganan parabola, TV kabel, banyak TV-TV yang bagus yang ada acara religius, agamis, menjadi tontonan. Bagaimana hukumnya orang yang cadel, tak bisa huruf R dalam baca Quran jadi imam? Dia memang huruf R tak bisa, tapi hafal 30 juz. Yang ini lengkap semua, tapi juz amma pun tak lewat. Yang paling afdal tentu yang tidak cadel, lengkap hurufnya, lengkap pula hafalannya. Tapi kalau yang lengkap hurufnya tapi tak betul tajwidnya, sementara dia ini mungkin huruf satu ini saja kelemahan dia. Tapi kalau lengkap sama lengkap, maka yang cadel ini kalah. Tapi kalau antara ini cuma satu kekurangan dia, maka dia tetap boleh jadi imam. Kadang yang mempermasalahkan ini tak melakukan dari baca Quran. Ustaz, setelah meninggal manusia ada roh yang bergentayangan. Baik itu yang mati penasaran atau mati kena hal tragis. Ustaz, saya mau tanya, apakah setelah meninggal dunia ada roh gentayangan? Tak ada. Ini terlalu banyak nonton film hantu. Abdul Somad, kalau mati, nanti rohnya itu tempatnya dua. Kalau baik, tempatnya illiyin. Kalau jahat, tempatnya sijin. Adapun roh gentayangan di jembatan, itu bukan roh, itu jin. Abdul Somad ini ada jin waktu lahir dia, ada jin yang menyertai dia. Namanya jin Qorin. Ketika Abdul Somad mati, jin Qorin tak mati, dia gentayangan. Lalu ada orang menengok, pakai peci hitam, pakai ceramah di jembatan Leton jam 2 malam. Assalamualaikum. Lalu bilang, roh Ustaz Somad gentayangan. Abdul Somad belum mati. Itu adalah jin Qorin Ustaz Somad. Jadi jin itu berapa jenis? Ada jin yang menemani satu orang saja, itu namanya jin Qorin. Ada jin yang di tepi-tepi jalan, itu namanya jin non-job. Tak jelas juklak SOP-nya. Di warung-warung kopi, memen gaple, itu jin non-job. Apakah orang yang zalim termasuk golongan munafik? Kalau iya, tolong dalilnya Pak Ustaz. Munafik itu sifatnya tiga. Iza haddasa kazaba, kalau bicara dusta. Wa iza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji ingkar. Wa iza tumina khana, kalau dikasih amanah khianat. Orang munafik itu sifatnya tiga. Dan ketiga-tiga ini pasti zalim. Kalau saya dustai orang, maka saya zalim orang. Amanahnya zalim, maka orang yang zalim itu munafik. Waktu 5 menit lagi Pak Ustaz. Mau ke mana, cepat-cepat balik. Dalam suatu turnamen diminta uang pendaftaran, yang menang dapat hadiah. Judi. 100 ribu. Terkumpullah 100 orang. 100 ribu, 100 orang berarti 10 juta. Lalu diadakan lomba burung berkicau. Siapa yang paling kuat kicaunya, juara 1, 9 juta. Itu duit dari mana? Duit, itu judi, haram, jangan ikut. Lomba kicau burung, lomba turnamen futsal, lomba, duit itu yang diputar. Tapi kalau pendaftaran 2000 perak. Hanya sekedar untuk beli kertas saja. Tapi dananya dari Pemprov. Dananya dari ada orang kaya. Nah, itu boleh. Karena bukan duit orang dijudikan. Itu untuk memberikan motivasi. Main takraw, lomba berkuda, lomba memanah. Nah, tapi kalau duit sesama dia diputar, itu judi. Saya seorang laki-laki umur 24 tahun. Saya baru lulus kuliah di Undri. Mohon doakan saya cepat dapat kerja posan. Apa hukumnya membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali? Apakah boleh setelah wudhu? Apa hukumnya lebih dari 3 kali? 3 kali sunnah. Lebih daripada itu sebabnya kenapa?
supaya dingin-dingin, boleh. Tapi kalau kau yakini kalau 4 kali pahalanya 4, kalau 5 pahalanya 5, nah, itu tak betul. Karena menambah pahala yang tidak dibuat Nabi SAW. Apa boleh setelah berwudu kita lap makruh? Kata pendapat Imam Nawawi, habis berwudu dilapnya pakai handuk, makruh. Tapi kami waktu kuliah dulu di Maroko memang dilap, karena musim dingin tak tahan, dilap pakai handuk. Tempat kita panas terus dari Riau, apa dilap? Apakah batal wudu saya jika saya memegang ayam? Tidak, kecuali ayam itu terciri. Karena saya melihat ayam, sepulang sholat maghrib saya menangkap ayam-ayam saya untuk dimasukkan ke kandang. Dikhawatirkan ayam itu bernajis. Hal dikhawatirkan ayam itu bernajis, karena ayam itu kan tak berbaju. Kena dia najis, ayam itu tak cebok, tak berbasuh. Nah, lalu kena najis di bulunya, kita pegang, itu dikhawatirkan. Ustaz, berhubungan haji, ada sebagian calon haji berniat untuk mengambil nafar sani. Bukan nafal, nafar. Nafar sani. Nafar sani balik dari ya di Mina tanggal 13. Itu namanya nafar sani, 13 Zulhijjah. Mengambil nafar sani melempar jumrah dengan 7 kali. Hari berikutnya 21 kali, berikutnya 21 kali. Dan setelah itu langsung berangkat ke Makkah melaksanakan tawaf ifadah. Pertanyaannya, nafar apa namanya ini Ustaz? Nafar awal tidak dan nafar sani juga tidak. Melempar jumrah hari pertama 7, itu tanggal 10. Hari kedua 21, tanggal 11. Hari kedua 21, tanggal 12. Nafar awal lah itu. Kalau nafar sani tanggal 13, itu nafar awal namanya Bu Pak. Ada sebagian teman-teman habis sholat mayit tidak berdoa. Apakah ada dalilnya berdoa sesudah sholat mayit? Berdoa itu umum. Mau sebelum, mau sesudah. Mau sebelum makan, mau setelah makan. Mau sebelum sholat, mau setelah sholat. Dalil umum. Bukan dalam ibadah. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, itu ibadah. Dibuatnya sholat jenazah 5 rakaat, itu baru menambah-nambah ibadah. Adapun setelah, maka itu dalil umum doa. Yang membuat doa, maka boleh. Yang tak mau membuat, tak apa-apa. Karena doa sudah ada di dalam sholat jenazah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afwan. Bukan menambah sholat. Yang menambah sholat jenazah, dibuatnya 5 rakaat. Kenapa kau buat 5? Ini peminum kamput, Pak Ustaz. Dalam berakidah Islam, berapa akidah dalam Islam aliran? Aliran mana yang kita ikuti? Ahlussunnah wal Jamaah. Sifat 20, wujud, kidam, bako, mukhalafatulil awadis. Bawa kemari namanya Ustaz Alfitri LCMA. Alfitri LCMA, cari nanti. Minta kaji sifat 20. Ustaz Wandi LCMA. Memang jurusan akidah, minta dia sifat 20. Wujud, kiram, bakar, mukhalafatul awadis, qiyamu binafsihi. Supaya tak terjerumus masuk murji'ah. Supaya tak masuk dalam khawarij. Jangan lagi tabligh akbar. Mulailah mengaji. Kita buat pengajian hadis saja, arba'in. Kajian tafsir saja. Kajian fikih saja sama Ustaz Mawardi. Nah, buat satu kajian akidah. Ustaz, kalau mengqadha puasa dilaksanakan dibayar pada bulan Syawal, apakah niatnya cukup qadha saja? Orang yang mengqadha 6 hari di bulan Syawal otomatis dapat pahala puasa 6. Begitu kata Imam Abu Zakaria Al-Ansari yang dikutip oleh Syekh Antiasokar dalam kitab Fatwa Al-Azhar, sudah diterjemahkan Ustaz Somad dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan. Download di Play Store. Download, bagikan ke kawan-kawan. Artinya utang lunas, sedangkan puasa Syawalnya juga kami dapatkan pahalanya. Ya, yang paling afdal qadha dulu. Setelah qadha 7 hari baru tambah 6. 7 tambah 6 13. Habislah kuih itu, Pak Ustaz. Itulah makanya kau qadha saja, otomatis dapat pahala puasa sunat. Mana yang lebih baik kami lakukan? Pembagian harta. Kalau sudah meninggal namanya harta warisan. Pembagian sudah jelas, 2 bagian laki-laki, 1 bagian perempuan.
sementara anak sama saja, maka kami berniat membagi harta tersebut semasa kami masih hidup. Kalau masih hidup dibagi namanya hibah. Hibah. Ini rukuku ada lima. Ambil satu. Habis. Begitu dah dibagi, anak pun petantang-petenteng. Ah, dicampakkan nyawa. Maka jangan dibagi semua. Boleh jadi sebelum dibagi dia baik. Setelah dibagi, kita pula macam menumpang di rumah dia dia buat. Ini hati-hati. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Mungkin anaknya tak apa-apa, anaknya baik, menantu. Apakah sah menurut agama kalau kami bagi harta kami kepada anak-anak kami semasa kami hidup? Itu namanya hibah. Itu namanya hibah. Boleh hibah, Pak Ustaz? Hibah boleh selama tidak mengambil hak orang lain. Misalnya saya tak punya anak. Saya punya anak. Misal saya tak punya anak. Kalau saya tak punya anak, saya mati, siapa yang dapat warisan saya? Ah? Adik. Istri dapat seperempat, sisanya adik. Tapi karena benci sama adik, dihibahkan semua. Semua hartaku untuk biniku yang semata wayang, buah hati belayan jiwa. Adikku selop Jepang pun tak dapat. Itu namanya hibah zalim. Kau sudah aniaya. Padahal dia punya hak pada dirimu. Itu hati-hati. Itulah makanya panggil nanti ustaz mengaji khusus yang dikaji masalah warisan. Jangan silaturahim acara reuni keluarga yang dibahas sabar. Silaturahim udah habis, silaturahim udah selesai dah. Kaji masalah warisan. Ini banyak orang takut cerita warisan. Yang sudah cerita warisan, jangan urusan. Makan haram gara-gara tak mau membagi warisan. Sholat rajin, puasa rajin, ke Makkah rajin. Tapi harta warisan tak dibagi. Habis makan haram mana cucu. Anak saya meninggal. Dibunuh orang. Allah maafirlah gua rahmu afi afan. Ketika dia pulang kerja, keluar uang asuransinya. Bolehkah saya bawa uang itu untuk umrah? Asuransi ini ulama terbagi dua. Karena asuransi tak ada zaman Nabi. Yang pertama mengatakan, asuransi ini haram. Kenapa asuransi ini haram? Karena ada unsur horor, judi, haram asuransi. Yang satu mengatakan asuransi ini boleh karena di dalamnya ada ta'awun, tolong menolong. Sebulan kita setor sejuta, 100 juta. Tiba-tiba sakit saya, saya dapat. Berarti kita tolong menolong. Wata'awanu alal birri wat taqwa. Kata yang melihat dari aspek ta'awun, tolong menolong, boleh. Kata yang satu mengatakan ini judi. Kenapa? Karena nunggu sakit baru dapat. Ini sudah 10 bulan nyetor, tak sakit-sakit. Akhirnya pura-pura sakit deh. Disogoknya dokter, tolong buatkan surat sakit. Bapak tak sakit, nanti ku kasih duit. Ayolah pak, ya sakit bapak nampak. Nah, jadi kalau bercondong kepada pendapat ta'awun, halallah ibu ambil asuransi ini. Nah, condongnya kemana bu? Oh, ini condong ta'awun nampaknya. Ambil lah. Tuan guru, orang tua teman saya hari Senin kemarin meninggal. Allahumma rahmu. Nama orang tuanya Ismail Nasution bin Adnan Nasution. Nanti kita doakan di akhir majlis. Saya untuk mencapai khusyuk dalam sholat sangat susah. Apalagi di sebelah saya sholat, kaki mengangkang lebar-lebar. Menguap, mengusap-usap janggut. Menggaruk-garuk. Pindah tempat lain. Pindah. Saya kalau ada orang sebelah, digeser-geser ini kaki saya. Habis itu menggaru-garu, menjanggut-janggut. Pindah. Daripada tertinjukan awak dia. Aku suruh pindah. Pindah tempat lain. Usah dipersulit. Di luar sana banyak kesulitan. Udahlah di luar masjid sulit, dalam masjid sulit juga. Di mana lagi mau tenang? Di liang lahat belum tentu tenang. Cari tempat lain yang lebih nyaman. Apa ada hadis tentang bergerak dalam sholat? Bergerak lebih daripada 3 kali batal sholat.
bergerak lebih dari 3 kali, bukan gerakan darurat, bukan gerakan hajat, harokah ajnabiyah, mazhab Syafi'i batal salat. Mengusap-usap jenggot 3 kali. Batal salat. Ada gerakan salat menyapu jenggot. Idza khata'a al-qalbu la khashati al-jawarih. Kalau hati khusyuk, anggota tubuh pasti khusyuk. Kalau hati khusyuk, anggota tubuh pasti khusyuk. Kalau ada anggota tubuh tak khusyuk, pasti hati tak khusyuk. Saya punya pasangan wanita yang masih kuliah. Akan tetapi saya ingin menikahinya karena umur saya sudah cukup. Namun dia menyuruh saya agar menunggu sampai kuliah. Sementara saya, kau belum nikah aja udah disuruh-suruhnya. Apalagi kau udah nikah, so cari perempuan lain. Macam tak ada perempuan lain. Belum nikah aja udah, abang tunggu. Sudah nikah so, di pasar pagi ada yang kasih lah nunggu dia belanja. Orang subuh ahad mengajian, dia enggak asik nunggu bini. Kalau suami meninggal, kemudian nikah lagi, bininya nikah lagi, sama suami mana nanti dia di surga? Buka kitab Ihya Ulumuddin. Ihya menghidupkan. Ulumuddin ilmu-ilmu agama. Nama penulisnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Meninggal tahun 505 Hijriah. Masehinya 1111. Dalam bab Husnul Khuluq. Kata dia, mana laki yang paling baik akhlaknya, dengan itulah dia hidup nanti di sana. Itulah maka kita baik-baikkan akhlak. Ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik imannya adalah ahsanuhum khuluqan, orang yang paling akhlaknya. Nabi Muhammad datang, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Orang barat kalau ada anaknya tidak pandai bahasa, anaknya tidak bisa fisika, kimia, biologi, dia tak pusing, tinggal dikursuskan aja bisa insyaallah. Adik-adik kalau ada yang tak bisa bahasa Inggris, mudah. Pergi ke kampung Inggris di Pare, bisa insyaAllah. Tapi kalau akhlak tak ada, akhlak tak bisa minum pakai tangan kanan aja. Minum pakai tangan kanan. Burik bolak-bolak balik ustaz ceramah. Minum pakai tangan kanan. Selesai ceramah, kiri juga. Mengatur tangan kiri, tangan kanan aja susahnya. Itulah kalau tak ada akhlak. Kita diajarkan akhlak. Mudah-mudahan makin banyak pengajian makin berakhlak insyaallah. Tadi pengajian dimulai jam 9. Sekarang jam setengah 9. Sekarang jam setengah 11 kurang 10. Pas 2 jam kurang 10 menit. Mudah-mudahan menjadi amal soleh. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin Amin. La tada' lana dhanban illa ghafarta. Segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wa la aiban illa satarta. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wa la musafiran illa wasalta. Saudara kami yang musafir, sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wa la aziban illa zawwajta. Yang masih lajang, masih gadis, temukan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala ragiban illa anjabata. Yang sudah menikah ingin punya anak, berikan anak yang soleh dan solehah ya Allah. Wala mumtahinan illa najahta. Yang ikut ujian ingin mendapatkan kerja, maka luluskan mendapat kerja yang baik, yang halal, yang barokah ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami, hati saudara kami, hati dosen-dosen kami. Ultuf bina ya Allah, berikanlah kelembutan pada kami sehingga lembutlah hati mereka yang keras itu ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Saudara kami yang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sembuhkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, berikanlah ampunan ya Allah. Allah maafirlahum, ampunkan mereka, warhamhum, rahmati mereka, wa'afihim.
rahim, beri kebaikan, wa'fu anhum, maafkan segala kesalahannya. Allahumma ja'alil jannata maswahum, jadikan surga sebagai tempat tinggal mereka. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu. Wala taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jadikan, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah, jadikan pertemuan kami malam ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah, perpisahan kami setelah ini perpisahan dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, jauhkan Pekan Baru, bumi lancang kuning dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina bidhunubina man la yaghfuka wa la yarhamuna, jangan hukum kami karena dosa kami, kau angkat pemimpin orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma aktim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al ajra kalamina inda tiyai ajalina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sallallahu Rabbuna ala an-nuril mubin.